Hey, what's up, Bujang? BBM live Instagramin all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. My friends sudah berdua semuanya, welcome back with me Raden Dandi Burinata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. Oke, the brother-brother gua semua, bujang-bujang gua semua, welcome back with me di konten Goal of the Week, dimana video-video yang udah kalian kirim ke @ Bang Edun akhirnya gua reaction kembali karena sudah lama Bang Edun gak buat Goal of the Week. Karena hari Minggu biasanya gue kalau nggak Master League, kalau nggak Goal of the Week, atau nggak informasi PES. Jadi hari ini sebagai janjinya, gue bakal upload 2 video. Yang pertama Goal of the Week, dan yang kedua mungkin gue bakal kasih informasi. Dan besoknya baru gue gasin Master League malamnya, teman-teman. Ya, jadi gue mohon maaf teman-teman karena gue lagi ada UTS kemarin. Oke, jadi langsung aja teman-teman semua, kita bakal reaction beberapa video yang di tag ke gua teman-teman di @bangedun kalau kalian pengen di reaction ya. Jadi kita langsung gaskan, laskan, ada naskan. Yang pertama dari Ojan Fits ya. Udah lama nih gua enggak ngecek dari dia. Wow, sudah mulai berskill-skill teman-teman semua. Ai. Asik. Hai. Kita lihat golnya dulu. Oke. Oh, dari jarak jauh teman-teman. Wow, sekarang ya teman-teman semua, makin banyak player-player yang bisa tendangan dari jauh kayak begitu teman-teman. Kalau dulu tuh biasanya Luka Modric atau Lionel Messi, sekarang tuh banyak banget yang bisa tendangan dari jarak jauh. Mungkin karena POTW semakin banyak teman-teman semua. Tapi overall gue suka sih sama editannya, gue juga suka ada api-apinya dulu. Dia ngedit pake kain master tuh anyway. Oke, selanjutnya dari Adika Fitz, Lord Lingardino. Oke. Roberto Carlos teman-teman. Kiri, kanan ya? Keluar dari zona nyaman teman-teman semua, Roberto Carlos pakai kaki kanan. Tapi kelihatan sih dari sini teman-teman, kalau misalkan tendangannya itu nggak terlalu keras seperti kaki kirinya. Kalau kaki kirinya tuh dia bisa tendangan yang nukik begitu loh teman-teman. Itu dia kerennya. Oke, yang selanjutnya kita bakal buka. Gue sekali lagi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen di reaction kayak begini, kalian langsung aja follow @bangedun dan tag juga video-video kalian di setiap hari Sabtu atau Minggu, karena gue reaction di hari-hari itu teman-teman. Oke, kita like dulu. Ini siapa nih? Ayu Sinam Bella. Cahayu. Cahayu. Oke, kita lihat. Bajunya bagus anyway, jersey-nya. Oh, flashing. Asik. Mantep banget sih. Itu kenapa si Messi nggak apa namanya kerebut bolanya, karena dia nggak terlalu cepet juga buat larinya teman-teman. Kalau larinya kita nggak cepet, kita mau di body charge juga masih kuat. Jadi sprint itu mempengaruhi ketika kita membawa bola. Kalau kita sprint, kita gampang di body. Tapi kalau kita nyantai, susah untuk di body. Itu bedanya. Kecuali satu lawan satu ya, ketemu-ketemu gitu baru. Oke, yang selanjutnya gue bakal cek dari, oke, Pestrap kita lihat. Boleh nih kita lihat presents. Widih, David Beckham. Sorry Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Aduh, bosku. Dogs, bro. Ampun Bang Jago. Tapi sayangnya teman-teman, David Beckham ada geng-geng situ orang pengen hilang di PES 2022 Mobile. Mungkin gue bakal bikin pembahasannya nanti ya, karena belum juga sih dia dinyatakan keluar teman-teman, masih ada. Mungkin dia bertahan sampai PES 2021 ini doang. Di PES 2022 udah nggak ada karena udah eksklusif teman-teman. Ya kita lihat nanti lah. Allah. Kita lihat gaskan teman-teman.
tega. Wow, ini maksud gua teman-teman. Melengkung tendangan Roberto Carlos, gokil. Bagus sih kalian kalau misalkan pakai left backnya kalian punya Roberto Carlos, pakai dia teman-teman. Serius dia enak banget teman-teman. Serius dia enak banget. Dia, gua biasanya pakai dia, Jordi Alba tuh bagus. Oke, okay, yang selanjutnya. Oke, Aditya Beats lagi teman-teman. Woi, kita reaction banyak nih. Anjir, lagunya si Arab. One last chance. I love you. 3000. Woi, gila. Gokil. Asik. Keren. Oke, mantap sekali cuy. Lionel Messi. Sana. Ini ada juga dari ini ya, PC ya, boleh juga. Oke. Yang selanjutnya. Wih, keren juga nih efeknya. Oke, sukocok-kocok. Wow. Tendangannya lu lihat dah. Bos, lu lihat tendangannya enggak tadi? Keren banget cu. Itu tendangannya gak bisa kita arahin sih. Itu sendiri sih biasanya teman-teman. Oke, yang selanjutnya dari Lionel Messi. Wah gila, placingan Messi gokil banget cu. Lihat dari jarak segitu cu. Gokil banget, abis cuy. Oke, ini ada PC juga ternyata. Asik. Wait. Dunia yang akan datang pasti dipenuhi orang-orang baru. Tapi tenang kawan, aku takkan lupakan kenangan yang pernah kita lakukan saat main sepak bola bersama. Asik. Ya ya lu tong. Main bola ini ya, kalau misalkan waktunya habis itu ketika mau azan maghrib gitu. Kalau misalnya belum azan maghrib, belum habis tuh waktu. Tolong bos, ini kenapa harus ada David Beckham? Sedih, sad boy ambiar. Oke, okay, kita beberapa lagi nih. Di sinilah yang terakhir ya teman-teman. Oke, okay. Kita lihat teman-teman. Wow, digocek itu. Gua ajarin kalian gimana caranya ya. Asik, mantap, placingannya. Nih, fake shoot. Siah. How to fake shoot in PES 2021 mobile. Caranya kalian klik shoot, terus kalian geser tuh analog yang buat jalan gitu teman-teman. Analog sebelah kiri kalian, jadi di shoot langsung digeser gitu. Nah itu nanti bakal jadi fake shoot gitu. Atau enggak, ketika kalian mau ngoper pengen yang nge-shoot, mencet operan terus langsung mencet shoot. Nah itu bisa jadi fake shoot juga. Banyak sih cara fake shoot, tapi yang lebih sering gue pakai ketika nendang mencet shoot, abis itu gue geser pakai analog kiri. Jadi shoot analog gitu. Nah itu bakal jadi fake shoot. Biasanya dipakai kalau misalkan keadaannya kita lagi di pressing nih teman-teman, terus kita pengen cari ruang yang lebih kosong lagi. Jadi kayak begitu caranya. Oke, apa lagi ya? Oh, ini terakhir dan ini terakhir. Abang jago. Wey. Yeah, boom. Abang jago. Sorry bang jago. Ampun bang jago. Oh, lihat bos ya. Itu sih biasa aja sih sebenarnya. Cuma lagunya pun bang jago aja gitu. Ya, overall sih kalau tendangan seperti ini mah ya biasa aja sih. Cuman Embriken salah satu yang pemain yang jarang dipakai sih. Di PES tuh jarang dipakai, tapi banyak dia ternyata ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak udah nontonin Gold of the Week kali ini. Yang ngirim juga bagus-bagus. Editannya udah makin mantul-mantul. Gue udah lama gak ngeliat, makin kesini makin berkembang gitu. Kayak Aditya Fitz itu tuh dia dulu ini teman-teman rajin banget untuk upload. Sekarang juga masih rajin sih, gokil. Oke, mungkin minggu depan next gue bakal lihat kita bakal nostalgia lah. Janjiin gue teman-teman, kalian tagih gue. Nah, nanti hari minggu depan
kita nggak bakal ada goal of the week lagi. Gue bakal adain kayak kenangan-kenangan di PES 2018. Nanti gue bakal reaction video-video 2018 dan kita bakal bahasin di 2018 dulu ada apa aja. Gitulah, lebih asik kan? Asik dong, gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi segitu aja video dari gue. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Keep working and stay humble. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Omae wa mou shindeiru. I'll be gone.